اللهم Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Sama ada kita rela ataupun tidak, kita pasti akan melalui satu alam demi alam yang lain. Dan alam-alam yang akan datang ini adalah alam-alam yang kita pun tak ketahui bagaimana agaknya keadaannya. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan dalam Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahu dan para ulama telah kumpul dan garap. Dan akhirnya buku Kembara Mahsyar telah menemui kita dalam bahasa yang mudah untuk kita fahami, tetapi mudah-mudahan berbekas di dalam hati kita. Buku Kembara Mahsyar, buku tulisan Tuan Haji Fariz Zulkarnain, adalah buku yang merupakan best seller. Buku yang telah memberi kesan kepada ramai orang, termasuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ia juga memberi kesan kepada anda semua bagaimana kita melalui satu alam kepada satu alam yang lain sehinggalah kita ke alam yang kekal abadi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan ribuan lagi sahabat-sahabat kita yang telah mengambil manfaat daripada buku Kembara Mahsyar ini. Bukan sahaja buku yang kita perolehi dua jilid, kita ada macam-macam lagi, ada kalender dan sebagainya, dipanggil 9 in 1, 9 dalam satu kotaknya. Semuanya anda boleh dapati dengan harga yang begitu istimewa, yang mudah-mudahan memang cukup berbaloi kerana ia akan memberi kesan perubahan yang sangat besar kepada diri kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz yang paling awal dalam dunia. Itulah handphone ikan yang lambat. Gelap betul Allah. Kita di Facebook gelap betul. Ikan tak nampak di Facebook. Tak apalah jadi orang sikit. Selamat Ustaz. Tapi Ustaz tak ada di ikan baru. Ada dapat tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala. Amma ba'd. Di Facebook macam mana? Okey tak? Clear ke tak? Ustaz, dekat IG Ustaz dapat tak kami invite? Kenapa macam tak ada? Ustaz, ada request ke Ustaz? Okey, suara clear. Alhamdulillah. Ustaz dengar kami tak? Ya, di IG masih menanti request untuk di approve. Oh, adakah kita punya problem? Instagram ke problem, tak di invite? Bukan kot. Nama. Alhamdulillah, Ustaz, clear. Ramai yang kata clear dekat. Dekat IG saya dah request, tapi korang yang tak katalah Ustaz senyap. Saya dah request, tapi kenapa saya request? Kita dah try hantar request juga kat Ustaz. Ustaz dengar tak? Ni no. Tu mesti ada problem lah. Pakai Ustaz punya lah kot. Maybe Ustaz kena dengar.
Saya dengar tetapi kita start baliklah, kita tunggu. You can Ada banyak soalan dekat Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Apakah yang perlu dibaca ketika rukuk dan sujud yang panjang ketika solat gerhana? Okey, yang ni semua kita akan jawab kejap lagi insya-Allah. Okay, so dekat Instagram kita terpaksa buat live yang baru insyaAllah. Sabar ya, tunggu dekat Instagram. Sebab ada orang dia komplain, dia kata dia tak ada Facebook, dia cuma ada Instagram aja. Ha, jadi kita nak meraihkan kedua-duanya sekali, jadi terpaksalah kita live dekat Facebook dan juga dengan Instagram. Kan? Okay, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Okay, di IG saya dah live. So tunggu tunggu request. Request. Hazwani Hemi. Okay, saya dah tekan. Azwani Helmi. Okay, alhamdulillah. Salam. Kenapa korang pakai purdah? Muka kami sangat dahsyat. Kita kena selamatkan dulu ke aiban kita. Cari filter. Kami perlu memerlukan bantuan. Dekat Facebook pun nampak agak kegelapan sikit eh. Kami tahu. Aduh, memang lighting tak mencukupi lah. Terpaksa lah. Saya tak mencukupi. Kena doa banyak-banyak supaya Allah kurniakan nur. Itulah. Cahaya. Amin. Ya Allah. Okey. Ada yang cakap tu mask 3 layer. Ika dalam Facebook tak masuk sangat. Ustaz, esok gerhana boleh puasa sunat ke? Oh, macam-macam. Okey, tak apa. Nanti soalan-soalan tu kita akan jawab nanti insya-Allah. Ada banyak soalan dekat Facebook. Kita akan jawab satu persatu insya-Allah. Bagi sahabat-sahabat yang baru live dengan kita pada malam ni, kita akan berbicara tentang tata cara solat sunat gerhana bulan. Okey. So Ija dengan Ika boleh tutup sound dekat handphone satu lagi supaya saya tak dengar ya balik semula. Yang dekat StreamYard tu tutup sound dia. Jadi dengar dekat IG je tak apa. Okey. Dengar IG je cukup dah. Boleh? Dengar lagi tak? Okey. Dah tak dengar dah. Okey. So dengar dekat IG je tak apa. Sahabat-sahabat yang di Facebook insya-Allah dengar. Sebab yang penting microphone on kan, speaker je off. Okay. Jadi bismillah alhamdulillah salatu wassalam ala sayyidina rasulullah wa ala alihi wasahbihi mawala. Bila kita berbicara tentang solat gerhana ataupun gerhana tu sendirilah kan, kita perlu tahu ada beberapa perkara lah. Saya di Facebook saya ada letakkan apa yang dipanggil sebagai slide ni. Jadi tengok slide dekat Facebook lagi cantik lah insyaAllah. Siapa yang ada Facebook boleh tengok kat Facebook lah. Facebook, sama ada Facebook Ustaz Syed Abdul Kadir ada, Facebook Harry Zainmi pun ada. YouTube ada kat YouTube saya, Ustaz Syed Abdul Kadir Jufri. Ada juga kat Facebook, apa nama Facebook ni ya? Fariz Zulkarnain. Lepas tu ada lagi 2-3 Facebook yang lain insyaAllah. Okay, kita pergi yang pertama sekali. Ini gambaran gerhana bulan. Siapa yang nampak dekat Facebook dia akan nampak. Kalau korang boleh, kalau untuk IG pun korang boleh bagi tunjuk kat sini. Boleh juga kan?
Ustaz, Ijah nak request guna Ijah punya Instagram juga supaya Boleh, tak ada masalah. Jadi tiga orang, adakah dia akan double suara? Ustaz try, ni cak je dah request. Sebab kalau saya letak macam ni, kalau saya letak kat sini, dia akan jadi terbalik. Saya punya slide. Faham. Kalau korang yang buka, kalau korang buka kamera lagi dia akan nampak slide tu betul-betul berdepan. Dia tak jadi terbalik. Okay. Kan? Cantik. Okay. Nampak pula kau punya belakang laptop. So, itulah. Sebab tak ada aib dekat belakang handphone tu. Bahaya. Ada orang belakang handphone dia tak duit, ada orang tak gambar, macam-macam kan. Okay, so ini adalah gambaran gerhana kan. Gambaran gerhana bulan memang biasanya beginilah. Dan gerhana bulan, kalau kita tengok betul-betul, gerhana bulan ni dia, sebab apa dia berlaku? Sebab bumi menutup cahaya matahari daripada bulan. Jadi bulan yang kecil cenonek tu kan, dia memang tak nampak lah sebab bumi tutup cahaya matahari. Jadi bila gerhana penuh, maka kita tak nampak langsung bulan. Cumanya saya dimaklumkan kita kat semenanjung, kita tak dapat gerhana penuh. So kita still nampak lagi bulan separuh dan tutup separuh. Kan, kalau di Sabah katanya besok Sabah dapat gerhana penuh. Jadi maknanya dia akan nampak bulan tu ditutup. Bulan tu tutup, ditutup terus. So bumi tutup cahaya matahari tu. Jadi menyebabkan bulan tak kelihatan langsung waktu tu. Kan, dia sedikit demi sedikit lah. Sedikit demi sedikit pasal berputar kan. Jadi bila berputar tu, jadi waktu dia betul-betul straight betul-betul belakang bumi, dia sembunyi kat belakang bumi tu kan. Jadi dia tak nampak terus cahaya bulan. Sebab bulan dia tumpang cahaya matahari kan. Bulan dia hanya reflect cahaya matahari. Dia tidak ada cahaya dia sendiri. Dia berbeza dengan matahari kan. Matahari ada cahaya sendiri. Jadi bila bumi tutup cahaya matahari itu menyebabkan tak ada dah cahaya bulan. Ini konsep yang kita belajar waktu sekolah sebenarnya. Sekolah rendah, sekolah menengah saya tak ingat. Tapi waktu sekolah dulu kita belajar benda ni. Ini konsep umum dia. Kemudiannya, bila kita belajar bahasa Arab sikit, matahari, gerhana matahari dengan gerhana bulan. Oh, saya tak accept lagi hijau . Lupa pula. Okay. Bila gerhana matahari dengan gerhana bulan, dia ada beza perkataan dia. Oh, dia akan jadi kecil. Sakit tinggal. Niat dulu. Okay. Okay. So gerhana matahari, nama dia khusuf dalam bahasa Arab. Gerhana bulan namanya khusuf. Beza sikit je kan? Beza sikit sangat. Satu ku, satu lagi khu. Kan? Khusuf adalah gerhana matahari. Khusuf adalah gerhana bulan. So yang berlaku besok dipanggil khusuf ni dalam bahasa Arab. So nanti bila kita akan baca niat, kalau kita nak lafazkan niat, nanti kita akan belajar macam mana nak lafazkan niat. Dia akan bersebut usali sunnatal khusuf dengan huruf kha. Kalau gerhana matahari, kita akan baca usali sunnatal khusuf dengan huruf kaf. Okay, satu gerhana matahari, satu lagi gerhana bulan. Nanti kita akan tengok dia punya niat dia. Okay, seterusnya. Dalam Quran, Allah Ta'ala ada sebut tentang gerhana ni. Tadi kita sebut khusuf kan, khusuf. Khusuf ni kha, sin, waw dengan fa. Cuba kita tengok dekat ayat ini. Ini ayat daripada surah Al-Qiyamah. Daripada surah Al-Qiyamah. Allah SWT ceritakan tentang keadaan apabila berlakunya hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala nyatakan fa'idha barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar. Okey, suara jadi double. Kat Facebook diorang kata suara jadi double. Mungkin sebab Ijah punya handphone. Salah seorang lah kot. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok ayat ni, ada perkataan khasafal qamar dekat ayat yang ke-8 surah Al-Qiyamah. Ayat yang ke-8 surah Al-Qiyamah tu, Allah Ta'ala nyatakan salah satu daripada tanda hari kiamat ataupun ketika mana berlakunya hari kiamat tu sendiri, fa'idha bariqal basar, apabila mata menjadi tak boleh nak pandang sangat, tak tentu dah. Dipanggil
sebab terlampau takut sangat kan, jadi macam mata ni pun jadi biul lah kan, tak boleh ni waktu hari kiamat berlaku. Kemudiannya wa khasafal qamar, dan bulan menjadi gerhana, bulan menjadi gerhana, hilang cahaya dia, khasafal qamar. Kemudiannya wajumi asyamsu wal qamar, dan matahari dihimpunkan dengan bulan kan, matahari dihimpunkan dengan bulan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar, waktu tu manusia akan berkata ke mana nak lari, aynal mafar, nak lari ke mana ni, nak lari ke mana, nak lari ke mana. Okey, ini konsep dalam Al-Quran memang secara jelas disebutkan. Okey, pada zaman Nabi SAW, zaman Nabi SAW pernah berlaku gerhana matahari. Waktu tu pula, nak jadi ceritanya, gerhana matahari itu berlaku pada waktu yang mana anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia. So bila Ibrahim ini meninggal dunia, berlaku pula gerhana. Jadi waktu tu orang pun macam mula macam terfikir dan bercakap-cakap, eh, sampai gerhana matahari tu, sampai gelap dunia, sampai gelap dunia sebab Ibrahim itu meninggal. Bila dia meninggal sampai gelap dunia. Lalu Nabi SAW terus sebutkan, baginda katakan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak akan menjadi gerhana kerana matinya seseorang manusia ataupun hidupnya seseorang. So itu menunjukkan bahawasanya Allah, Nabi SAW dah nyatakan bahawasanya gerhana matahari dengan gerhana bulan ni sebenarnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan dengan sebab ada orang meninggal ke, ada kebetulan apa-apa ke, kot lah. Kadang-kadang kita dekat akhir zaman ni kan banyak orang kata teori konspirasi kan. So kalau teori konspirasi ni nanti orang kata, oh ni sebab ada COVID, ni sebab gini, sebab oh, cuba tengok semalam kan berlaku aksiden LRT. Lepas berlaku aksiden LRT, oh tengok orang ni gerhana pula, contoh kan. Orang kita ni kan macam-macam kan. Jadi kalau teori konspirasi tu berlaku nanti kadang orang boleh percaya. Jadi disebutkan dalam ayat ini, ada hadis ni, Nabi SAW secara jelas sebut kata dia memang tanda-tanda kebesaran Allah. Tak ada kaitan langsung dengan hidup mati orang. Okay. Kemudiannya ayat hadis yang berikutnya, Nabi SAW juga ada nyatakan bila berlakunya gerhana apa nak buat. Nabi kata wa innama huma ayatan min ayatillah. Dua-dua tu, gerhana bulan, gerhana matahari adalah tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala menakutkan sebahagian daripada hambanya. Dengan banyak orang-orang yang beriman, dia jadi takut pada Allah Ta'ala bila berlaku gerhana. Dia jadi takut. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, bila engkau melihat kepada gerhana bulan ataupun gerhana matahari, فَفْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, kau cepat-cepatlah dalam keadaan takut tu, kau cepat-cepat mengingati Allah. وَإِلَى دُعَائِهِ, dan berdoa kepada Allah. وَاسْتِغْفَارِهِ, dan beristighfar pada Allah Ta'ala. Jadi maknanya, bila kita tengok je berlakunya gerhana tu, Nabi SAW kata biar dalam keadaan rasa gerun. Orang kita dia jadi macam piknik pun ada. Saya ingat hari tu ada gerhana matahari kan. Dia jadi piknik. Oh, jadi duduk kat luar, enjoy-enjoy. Rasa seronok. Nanti kejap lagi nak upload dekat Facebook, kat Twitter, kat Instagram kan. Sedangkan Nabi SAW ajar, bila berlaku gerhana, kau patut ada rasa takut. Sebab itu salah satu tanda kiamat. Kita bila tanda kiamat, patut kita takut lah. Kita jadi seram. Kata, uish, kiamat. Jadi dekat sini, Nabi SAW sebut, bila kamu lihat saja gerhana, fafza'u ila zikrillah. Kau jadi kelangkabut dalam keadaan takut, pergi mengati Allah, satu. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, istighfar. So kita dah dapat tiga poin kat sini. Tiga poin kat sini apa dia? Yang patut kita buat pada bila berlakunya gerhana adalah mengingati Allah, berdoa dan beristighfar. Alright, okay, tiga. Kemudiannya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, apabila kalian melihat, ni dalam riwayat yang lain, apabila kalian melihat sahaja, gerhana tu, maka solatlah. Okay, nombor empat. Maka solat. Ini yang kita akan baca. Kita akan belajar tentang solat sunat gerhana. Nabi kata solat. Wada'u, dan berdoalah sampailah dilepaskan apa yang ada pada kalian. Maknanya gerhana tu berlalu.
Okey, dalam riwayat ini maksudnya apa? Doa kita sepatutnya berpanjangan sampai habis gerhana. Jadi solat dan doa tu jenis yang panjang. Dia bukan pendek. Dia bukan sekejap aja. Tapi dia adalah berbentuk berpanjangan. Okey. Seterusnya. Dalam riwayat yang lain pula dekat bawah tu, yang dekat bawah tu, fad'ullah wa kabbiru wa tasaddaqu. Berdoa kepada Allah, takbir, takbir maksudnya Allahu Akbar, dan wa tasaddaqu, bersedekah. Okey, dah dapat lagi poin lain eh kat sini. Berdoa pada Allah, poin yang tadilah. Kemudiannya wa kabbiru, bertakbir, dan yang seterusnya adalah bersedekah. Okey. So dah dapat 6 perkara yang patut kita buat ketika gerhana. Kalau kita boleh refresh balik tadi, nombor 1, kita rasa takut dan terus mengingati Allah, maknanya berzikir mengingati Allah. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah istighfar. Yang keempat adalah solat. Yang kelima adalah takbir. Yang keenam adalah berdoa tadi tu sampai kepada, nombor enam bersedekah. Dan yang keenam adalah bersedekah. Okay, so 6 perkara yang patut kita buat ketika mana berlakunya gerhana. Okay. Ada yang tanya takbir tu macam mana? Takbir ni maksudnya dekat zikir, bukan takbir raya tu. Bukan maknanya lepas-lepas sembahyang gerhana pun pakat takbir raya juga, bukan. Takbir dia maknanya zikir macam yang tadi juga. Okay. Seterusnya, hukum solat sunat gerhana. Hukum solat sunat gerhana, yang pertamanya hukum dia adalah sunnah muakkadah. Maksudnya sunat yang sangat-sangat dituntut. Jangan tinggalkan solat sunat gerhana. Besok, lepas maghrib, terus kita buat solat sunat gerhana. Okey, jangan tinggalkan solat sunat gerhana. Kemudiannya, kalau kita tinggalkan apa hukum dia? Makruh. Makruh. Dia tak adalah jadi haram. Tetapi makruh. Rugilah kalau kita saja-saja nak tinggalkan kan. Jadi kalau kita saja-saja tinggalkan, memang kita orang yang maknanya macam seolah macam kita tak peduli lah. Kan? Kita macam tak peduli pula. Kita kata macam, alah tak apa. Tak ada apa-apa pun benda ni. Gerhana-gerhana lah. So what? Jadi hukum dia makruh. Okay? Makruh kita tinggalkan solat saja-saja. Kalau ada sebab lain cerita lah. Contoh memang tak boleh sembahyang. Ataupun tengah bekerja yang memang tak boleh tinggalkan kerja kan. Itu cerita lain lah. Sebab waktu gerhana ni panjang. Jadi sembahyang 2 rakaat aja. Jadi rugilah kalau kita tinggalkan. Okay, seterusnya. Disunatkan berjemaah di masjid. Disunatkan berjemaah di masjid. Jadi maksud disunatkan berjemaah di masjid, kalau yang paling afdal sekali sembahyangnya di masjid. Walaupun masjid tu sempit. Walaupun masjid tu sempit, walaupun kita kata terpaksa bersesak-sesak. Cumanya tempat kita sekarang ataupun zaman kita sekarang kan, zaman COVID ni, kita tak boleh nak pergi masjid. Maka kita solatlah di rumah masing-masing. Okay. Cumanya bila disebutkan disunatkan berjemaah, maknanya yang paling afdal sekali adalah solatnya berjemaah. Kalau tak dapat geng, maka solatlah seorang. Sebab disebutkan tadi kan, sunat berjemaah, bukan mesti berjemaah. Jadi kalau mesti berjemaah dan tak boleh buat seorang kan, macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat mana boleh buat seorang-seorang kan. Tapi kalau sembahyang gerhana, dia macam sembahyang raya. Maknanya kalau kita tak dapat, tak ada geng, sembahyanglah seorang. Tapi kalau ada geng, lebih baik sembahyang tu berjemaah. Okay. Walaupun di rumah. Di rumah, di rumah lah. Yang penting berjemaah. Itu paling paling afdal sekali. Okay, seterusnya. Waktu mula solat gerhana. Okay, waktu mula solat gerhana adalah bermula apabila gerhana tu bermula. Maknanya kalau kalau bulan tu dah mula kena tutup sikit. Bila dia tutup sikit tu je, bulan dah mula tak nampak kan. Katalah ni bulan dah mula tak nampak. Bila dah tak nampak sikit je, maka dah mulalah waktu untuk solat sunat gerhana. Lepas tu nanti dia tak nampak macam tu, ataupun kalau separuh je, dia akan tutup macam tu je kan. Dia tutup gitu je, nanti hilang. So bila dah hilang je, maknanya bulan tu dah nampak penuh balik, habis waktu solat sunat gerhana. Kalau gerhana matahari, matahari itulah yang tertutup. Dan bila matahari tu tertutup, jadi bila dia mula tertutup, biasanya dia akan gelap sikit lah kan. Keadaan tu akan jadi gelap sikit. So bila mula gelap sikit tu je, kita dah boleh mula solat.
Okay. Dalam konteks besok kan, besok punya gerhana, kalau kita perhatikan yang dimaklumkan kepada kita, gerhana tu akan berlaku betul-betul sebelum maghrib. Betul-betul sebelum maghrib. Dan gerhana bulan di tempat kita besok 7-18 kalau tersilap saya. Minta maaf kalau ada siapa yang boleh betulkan saya kalau tersilap. Kejap. Oh, ada yang sebut 4:47 petang, tapi kita tak nampak bulan waktu tu eh. Kita nampak waktu maghrib. Betul lah, itu yang dikatakan waktu maghrib tu. Dalam pejabat mufti wilayah sebut waktu maghrib. Dan dia habis pada jam 9:50. Besok 26 Mei kan, betul kan? Okey. Dijangka berakhir kira-kira jam 9:50 malam. Lama dah tu, sampai lepas isyak kan? Sampai lepas isyak. Okey. Jam 7:19 tu gerhana maksimum. Boleh dilihat di Semenanjung. Yang sebelum daripada tu boleh dilihat di Sabah dan Sarawak sahaja. Boleh lihat di Sabah dan Sarawak sahaja. So maknanya yang sebelum 7:19 tu lagi pun Sabah pun lebih awal kan. Dia punya maghrib kan. So tak pelik lah diorang nampak dulu kan. Sebab gelap kan. Bulan ni, gerhana bulan ni kita akan lebih nampak bila gelap kan. Waktu terang memang tak nampak sangat. Okay, jadi tapi yang dekat Semenanjung ni, kalau ramai di kalangan kita mungkin daripada Semenanjung, kita akan nampak gerhana tu pada jam 7:19 malam. Lebih kurang. 7:19 malam. Dan berakhir 8:52 malam. Okay. Ini yang boleh dilihat. Yang kita boleh nampak lah kan. Okay. So itu waktu yang paling afdal untuk kita solat gerhana. Antara pukul 7:25 sampai 8:52. Oh, Sarawak mula 6:37, ada yang kata begitu. Okey, tak apalah. Lebih kurang macam tu eh. Sebab ada yang kata Sarawak, Sabah mula nampak 7:11. Tapi tak apalah. Tengok je lah besok lebih kurang eh. Kat Semenanjung 7:19 besok. Tapi oleh kerana 7:19 tu kan dah dekat dengan waktu maghrib sangat-sangat. Kalau KL maghrib 7:21. Jadi 7:19 takkan kita nak sembahyang gerhana waktu tu. Nanti kan tak sempatlah pula nak sembahyang maghrib. Jadi baiknya sembahyang maghrib dulu. Sebab waktu maghrib terlampau pendek. Jadi oleh kerana waktu maghrib terlampau pendek, jadi kita sembahyang maghrib dulu. So habis sembahyang maghrib, kalau kita nak sembahyang ba'diyah, boleh buat sembahyang ba'diyah dulu, sempat lagi lah. Lepas sembahyang ba'diyah, baru kita sembahyang sunat gerhana. Itu step untuk besok malam. Okay. Bagi siapa yang berpuasa besok, sebab besok masih lagi hari putih kan. Siapa yang puasa besok, maka cepat-cepatlah waktu buka puasa tu. Janganlah lama sangat. Jangan lambat sangat makan, minum, kata darah dulu kan. Sampai pukul 8 baru nak sembahyang maghrib kadang-kadang. Jadi takut terlambat lah. Begitu je lah. Alright. Seterusnya. Solat sunat khusuf. Ini kita sebut solat sunat gerhana. So ini antara yang paling ramai orang tanya. Benda pertama sekali adalah lafaz dia. Lafaz niat. Saya nak besarkan ke? Besarkan sikit. Tak boleh besarkan. Saya nak besarkan. Tak apalah. Alright. Usalli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti kita share lah poster ni. Dekat dalam apa nama WhatsApp, dalam IG, dalam Telegram dan sebagainya, insyaAllah. Okay. Jadi usalli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay. Kalau tak boleh nak hafal, macam confused lagi kan, apa khusuf kan, macam confused sangat, rasa macam susah nak hafal, dan yang pentingnya adalah yang dalam hati. Yang dalam hati tu biar ada niatnya adalah aku nak sembahyang sunat khusuf. Aku nak sembahyang sunat gerhana bulan. Gerhana bulan lah, sebab khusuf mungkin payah kan. Gerhana bulan. Aku nak sembahyang sunat gerhana bulan. Yang dalam hati tu macam tu dah settle lah. Okay. Kalau dah ada niat macam tu nak sembahyang gerhana bulan, maka sembahyang kita dah sah dah. Waktu takbir tu lah. Waktu Allahu Akbar.
Allahu Akbar tu biar dalam hati aku sembahyang gerhana bulan. Okey. Boleh eh? Yang ni setakat ni boleh insya-Allah. Okey. Lepas habis niat kita nak buat apa? Kita tengok yang ni. So benda pertama sekali kita buat bila kita dah takbiratul ihram kan, kita dah niat. Kita dah niat salli sunnatul khusufi khusufi rakaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lepas tu kita pun dia ada tertinggal satu benda, iaitu kita disunatkan untuk baca doa iftitah dulu. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu wajah. Sampailah. Sampai habis. Okey, kejap. Saya besarkan layan ni kan. Besar sikit. Tak payah muka kita tak ada pun tak apa. Okey. Lepas habis doa iftitah, baca A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu baca Al-Fatihah. Lepas tu baca surah yang lain. Okey. Ini macam semayang yang biasa lah. Semayang lain lah. Kan? Lepas Fatihah kita baca surah. Lepas tu ini yang saya ajar ni, yang dalam tata cara solat ni, ini adalah cara yang pertengahan tau. Cara yang kita panggil moderate. Yang pertengahan. Dia ada cara yang paling pendek, dia ada cara yang paling panjang. Okay, kalau kita nak belajar cara yang paling pendek dulu, cara paling pendek dululah. Okay, cara paling pendek. Cara paling ringkas sekali adalah kita niat macam tadi. Kita takbir, kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, baca surah apa-apa je, surah pendek-pendek pun tak apa. Lepas tu kita pun rokok, kita pun iktidal, kita pun sujud, duduk antara dua sujud, sujud sampai habis. Okay, maknanya macam sunat biasa. Sebenarnya ceritanya macam sembahyang sunat biasa. Macam sembahyang sunat biasa. Okay. Cuma niat aja sembahyang sunat gerhana. Itu paling pendek. Sebiji baca solat sunat biasa. Kita biasa solat sunat niat saja. Niat dia adalah solat sunat gerhana bulan. Itu aja. Jadi ini bagi kalau siapa yang nak paling ringkas. Kotlah sekelang kabut kan, sibuk dan sebagainya. Okey, cara yang sedang, cara yang sedang yang ada dalam kita punya poster sekarang ni. Ni yang sedang. Yang pertengahan. Iaitu nombor satu, berdiri. Bila dah berdiri dah habis baca surah, nak baca surah apa? Surah apa-apa. Apa-apa yang kita hafal. Tak ada masalah. Okey, kita baca surah apa-apa. Habis kita baca surah, kita rokok. Lepas kita rokok, kita bangun balik. Kan? Kita bangun. Berdiri tu macam rakaat pertama balik. Macam mula balik. Iaitu kita baca Fatihah semula. Baca Fatihah. Lepas tu baca surah lain pula. Lepas tu rokok lagi sekali. Dia seolah-olah macam tadi lupa lah baca berdiri. Macam lupa berdiri lah contoh lah. Seolah macam tu. Jadi dia berdiri tu dua kali. Okay, berdiri, rokok. Berdiri balik, rokok balik. Jadi berdiri yang baca Fatihah dengan baca surah tu dua kali. Rokok pun dua kali. Dan lepas rokok yang kedua tu barulah bangun sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kan yang dekat Ustaz, nombor rukuk panjang tu baca apa Ustaz? Rukuk panjang tu. Okey, rukuk yang panjang. Saya lupa saya nak sebut tadi. Rukuk yang panjang baca sama aje, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan. Baca lepas tu ulang lagi. Berapa yang sempat. Kan? Berapa yang kita mampulah. Kalau rasa mampu 30 kali baca 30 kali. Nanti kita akan bincangkan macam mana kalau nak baca sembahyang yang panjang. Nanti yang sebab kita kata tadi kan ada tiga cara kan. Satu yang ringkas, satu yang sedang, satu lagi yang paling panjang. Yang ni yang sedang. Dia yang sedang. So yang sedang ni dia tak terlalu panjang sangat. Jadi sekadar mana yang kita mampu. Okay. Tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 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 subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Macam itulah. Okay. Lepas tu tadi kan kita kata rukuk kan. Lepas tu iktidal, baca Fatihah, baca surah, rukuk lagi sekali panjang. Habis rukuk tu sami Allahu liman hamidah, baru baca rabbana walakal hamd ataupun hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kan. Mil as-samawat wa mil al-ard dan sebagainya. Kemudiannya kita pun sujud. Bila kita sujud, sujud tu kita panjangkan juga. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ataupun kita boleh sertakan dengan doa-doa yang dalam bahasa Arab.
ya. Apa-apa doa yang boleh. Okey, lepas tu dah sujud, duduk antara dua sujud lah macam biasa. Duduk antara dua sujud, Rabbi fili warhamni sampai habis. Lepas tu sujud lagi sekali. Sujud lagi sekali tu pun panjang juga. Baca subhanallahi walhamdulillah panjang. Kalau kita jadi makmum, kita ikut imam je lah. Kalau imam panjang, berapa lama imam panjang, kita panjang macam tu lah. Kan? Ikut imam. Okay. Kalau kita sembahyang seorang, then terpulang pada kemampuan kita lah. Okay, seterusnya, barulah bangun pada rakaat yang kedua. Bangun kepada rakaat yang kedua, buat sama macam rakaat pertama tadi. Macam mana? Baca Fatihah, baca surah, rukuk yang panjang, i'tidal, baca Fatihah lagi sekali, baca Fatihah lagi sekali, baca surah lagi sekali, rukuk lagi sekali, kan? Lepas tu, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sujud. Lepas tu, sampai habis, sampai bagi salam. Okay? Bezanya hanya waktu berdiri lah. Waktu Al-Fatihah tu ada dua kali, bangun. Banyak ya. Yeah, betul. Rukuk, apa tiada rukuk itu jelah beza dia untuk senang. Betul. Bezanya pada ada Fatihah dengan rukuk, Fatihah dengan surah, rukuk, Fatihah dengan surah, rukuk. Okay. Pada kedua-dua rakaat. So maknanya kita akan baca 4 kali Fatihah, 4 kali surah. Dan kita ada 4 kali rukuk. Kita ada 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Faham. Jelas. Bila sujud, bila sujud sama je. Dah sujud dah sama dah. Sujud jangan 8 kali pula. Okey. Alright. Okey, selesai eh. Okey, lepas tu. Ini yang moderate. Ini yang sedang. Yang sedang yang rasa ramai di kalangan kita mampu tu buat besok. Best oh, kalau kita boleh buat besok ni, kita jadi macam satu benda yang baru yang kan. Yang barulah kita tak biasa buat sebelum-sebelum ni mungkin. Jadi dapat buat insya-Allah. Okey, seterusnya. Yang ni yang panjang. Ini yang panjang. Subhanallah. Okay. Rasa boleh tak buat? Okey. Berdiri pertama pada rakaat pertama, lepas baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Atau sepertinya. Okey. Berdiri yang kedua, maknanya kan lepas habis surah Baqarah tu kita rukuk. Bila kita rukuk, kita bangun. Afiq Maula tanya, "Ustaz, untuk bangun lepas rukuk yang kedua nak bacaan i'tidal ke takbir?" Takbir sebenarnya. Allahu akbar. Okey. Lepas tu bila kita baca Fatihah kan? Bila kita baca Fatihah, habis baca Fatihah baca pula Ali Imran. Okey, panjang tu. Semua yang betul-betul panjang. Kan? Itu yang kita kata betul-betul panjang. Ya, Nabi SAW buat macam ni. Saya pernah sembahyang macam ni dengan imam. Di Mesir. Di Mesir lah, di Mesir. Memang lenguh lah. Banyak pakcik-pakcik duduk lah. Sebab sembahyang sunat kan kita boleh duduk. Betul-betul. Jadi duduk lah. Kalau rasa macam tak larat, duduk lah. Kan, surah Ali Imran sampai juzuk yang keempat dan habis kan, dan habis juzuk yang keempat. So maknanya satu rakaat tu kita akan baca sebanyak hampir 4 juzuk. Hampir 4 juzuk. Okay. Surah Baqarah pada diri yang pertama, kemudian Ali Imran pada berdiri yang kedua. So waktu kita akan solat untuk berdiri yang pertama tu saja, dia akan ambil masa lebih kurang 45 minit ke 1 jam bagi imam yang baca laju. Kan? Macam kami di Mesir tu, sebab imam tu memang Masya Allah sangat bacaan dia. Jadi dia baca tu memang kita ikut je lah. Memang sampai habis Baqarah baru rukuk. Lepas tu rukuk pun lama. Nanti kita akan baca pula rukuk tu berapa lama. Okay? Nanti ni baru kita cerita berdiri. Okay, lepas tu berdiri pada rakaat yang kedua pula, lepas dah sujud kan? Dah sujud dua kali. Habis sujud, bangun, Allahu Akbar, bangun, berdiri. Jadi kita dah berdiri, kita pun baca Fatihah. Lepas habis baca Fatihah, kita baca surah An-Nisa pula. Habis baca surah An-Nisa, jadi habis baca surah An-Nisa, kita rukuk, kita berdiri balik, baca Fatihah lagi sekali. Lepas tu baca pula surah Al-Ma'idah.
Jadi kurang sikit lah banding dengan yang tadi kan. Walaupun kurang sikit tapi dia memang sangat-sangat sangat-sangat best lah. Okay. Seterusnya saya perlu tengok ada komen tadi. Alright. Seterusnya. Okay, ini pada berdiri. Rokok pula macam mana? Kepada ada yang tanya tak berapa faham, kejap lagi sebelum. Kenapa wifi dia terbuka? Patutlah. Okay, sorry, dekat IG ada problem. Untuk yang tak sempat dengan jawapan Ustaz Ustaz ni, baca takbir. Terima kasih Tuan yang bertanya. Okay, Alhamdulillah. Dekat IG ada problem eh. Dia macam terputus tadi. Okay, seterusnya. Rokok. Rokok ni pun dahsyat. Kan? Rokok yang pertama, pada rakaat yang pertama, kadar 100 ayat surah Al-Baqarah. Okay, rukuk pertama, pada rakaat yang pertama, kadar 100 ayat surah Al-Baqarah. Okay. Kenapa IG ada problem ni? What happened to my IG? IG macam ada problem. Live video pause, reconnecting daripada tadi. Kenapa pause? Kan semua orang tanya kenapa pause. Okay, tak apa. Kita buat lagi sekali lah IG ya. Lagi sekali IG. Ustaz boleh lagi sekali je lah. Live. Ustaz punya pun puas juga. Ustaz dengar tak kami? Okay. Kat IG dah okay ke? Okay, baru okay sekarang. IG baru okay balik eh. Baik. Azwani Helmi. Okay. Kiranya rukuk pada rakaat pertama lebih panjang berbanding rukuk rakaat kedua kan Ustaz? Soalan. Soalan Iman Imran. Betul. Kiranya rukuk pada rakaat pertama lebih panjang berbanding rukuk rakaat kedua. Ya. Yeah. Begitulah. Okay. Cuba tengok kadar tu. Kadar 100 ayat surah Al-Baqarah. Saya buka Quran sekejap. 100 ayat surah Al-Baqarah. Ending kita recap lah. Mungkin jangan ikan recap. Nanti Ustaz check betul tak. Sebab benda orang yang tak biasa ni, dia mungkin akan ada benda-benda yang tak faham. So Ustaz akan betulkan lah ending nanti. Later. Sebab okay, ada boleh. Tak ada masalah. Dan kita akan tunjukkan balik poster tu juga nanti insyaAllah. Okay, kalau 100 ayat surah Al-Baqarah, sampai muka surat yang ke-15. Maksudnya lebih kurang 15 muka surat lah daripada juzuk yang pertama. Kan, daripada juzuk pertama. Dia hampir-hampir ke juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua akan mula pada ayat yang ke-142. So 100 ayat lebih kurang 3 suku daripada juzuk. Maknanya kalau kita baca tu lebih kurang mungkin dalam 10 minit macam tu. Jadi 10 minit rukuk aja. Subhanarabbiyal azim yamdi. 10 minit. Kita rasa kadang-kadang ramai kira-kira kita, dia payah sikit nak rukuk sampai 10 minit tu. Kalau boleh lah. Kita kata ini paling panjang kan kita sebut tadi. Paling panjang. Tak faham. Bukan mesti. Kenapa Baqarah ni semua? Pasal kadar ayat surah Baqarah. Bukan baca surah Baqarah tau. Kadar ayat. Kadar dia, dia punya length dia. Kita bertasbih.
Okay, kita bertasbih, kita baca subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kita baca subhana rabbil azim, tetapi panjang dia tu macam baca 100 ayat surah Al-Baqarah. Oh, okey. Okey, jelas. Jadi lama lah kan. Kenapa sebut surah Al-Baqarah? Sebab surah Al-Baqarah kan ayat panjang-panjang, nak banding dengan surah, kita tak bandingkanlah dengan surah Al-Ikhlas ke surah apa, surah juzuk 30 tu kan. Pendek-pendek ayat lazim, 100 ayat pendek sangat. Jadi 100 ayat surah Al-Baqarah. Lebih kurang. Okey. Okey, betul. Maksud kadar tu dia punya tempoh lah, tempoh dia. Okay. Sebab kat Mesir macam ni Ustaz. Rukuk dia. Ya, rukuk dia pun lama. Rukuk pun lama. Untung tak rezeki. Experience. Lepas tu berdiri, bila berdiri tadi baca surah Ali Imran kan? Okey, baca surah Ali Imran. Lepas baca surah Ali Imran, sujud pula, rukuk balik, baca pula tasbih sebanyak lebih kurang 80 ayat, lebih kurang 7-8 minit macam itulah kan, 7-8 minit lebih kurang, baca pula tasbih. Okay. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sujud kan. Lepas sujud dua kali bangun baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah, kita akan baca surah An-Nisa pula kan, surah An-Nisa. Lepas surah An-Nisa, baca pula rukuk kadar 70 ayat pula. Okey, lepas tu berdiri balik, baca surah Al-Ma'idah. Lepas tu rukuk balik lebih kurang 5 minit. Tasbih. Subhanallah al-azim. Lepas tu, barulah sami Allah al-Ma'idah, baru sujud, duduk, sujud, baca tahiyat akhir. Okey, tahiyat akhir. Selesai. Okey. Solat gerhana ni kalau yang panjang dia lebih panjang daripada solat tasbih kalau ikutkan kan? Ya, yeah, of course. Jauh lagi panjang daripada solat tasbih . Okay, jauh lagi panjang. Okay. Salat kat Masjid Ashraf Syekh Yusri ke kat Mesir? Sekadar bertanya. Bukan. Waktu tu kita semayang di, saya pernah semayang itu di Hayu Ashir. Okay. Seterusnya, apa lagi disunatkan? Okey, disunatkan sebelum kita sembahyang gerhana tu, kita disunatkan untuk mandi terlebih dahulu. So, mandi sunat. Okey, mandi sunat disunatkan sebelum sembahyang sunat gerhana tu. Jadi, step besok, kalau kita sembahyang maghrib dulu kan, memang kita sembahyang maghrib dululah. So, lepas sembahyang maghrib, kita akan mandi dulu. Lepas mandi baru sembahyang sunat. Itu yang paling afdal sekali. Okey, kena cepat-cepatlah ni esok. Cepat-cepatlah. Mandi ringkas jelah. Mandi ringkas je. Tak banyak kalau berpuasa, Buka puasa dengan kurma, minum sikit, mandi dulu satu cik. Kalau nak baca, kalau nak sembahyang yang panjang tu, then memang kena macam tu lah. Kalau nak sembahyang yang panjang tu. Okey. Lepas tu disunatkan suara dikuatkan bila sembahyang tu. Sebab ni sembahyang gerhana bulan. So gerhana bulan memang disunatkan untuk kita kuatkan suara. Maknanya imam lah. Ataupun kalau sembahyang seorang. Kalau kita jadi makmum, tak yalah. Makmum kita dengar je lah bacaan imam. Matahari kuatkan suara juga ke sunat? Kalau gerhana matahari tidak. Gerhana matahari kita baca pelan. Kenapa? Oh, baru saya teringat. Kami solat gerhana bulan yang baca panjang yang kuat tu, waktu tu gerhana bulan berlaku tengah-tengah malam. Lebih kurang pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu. Jadi dia lebih kurang macam kiam mulai lah. Itu kita semayang tu. Ya. Okay, tapi besok sebab kita gerhana tu waktu maghrib. Jadi memang kita jadi kelam kabut sikit lah. Okay. Kalau imam tu perempuan, kuatkan suara juga ke Ustaz? Ada yang tanya ni. Imam tu perempuan, kuatkan suara juga ke? Imam perempuan kuatkan suara sekadarnya. Maksudnya sekadar didengari oleh makmum dia lah. Tak payahlah kuat sampai jiran sebelah pun dengar. Cukup sekadar didengari oleh jemaah dia, oleh makmum dia. Okay, seterusnya, yang ketiga disunatkan pula dua kali khutbah selepas solat. Dua kali khutbah ni maksudnya macam semayang Jumaat, macam semayang raya lah. Ada dua khutbah kan?
Dua khutbah. Dan waktu khutbah tu disunatkan untuk mengingatkan kepada jemaah tentang tanda kebesaran Allah, gerhana ni tanda kebesaran Allah. Kemudiannya ingatkan jemaah supaya beristighfar, ingat supaya banyak kebertaubat pada Allah, ingatkan hari kiamat yang bila-bila masa boleh berlaku, hari akhirat kan. Jadi kita ingatkan kepada jemaah, itu sunnahnya. Kalau pada zaman Nabi SAW, Nabi waktu solat tu, Nabi sampai diperlihatkan syurga dan neraka. Sampai diperlihatkan begitu dalam hadis sebut. Nabi SAW diperlihatkan syurga dan neraka dalam solat, sampai waktu Nabi diperlihatkan syurga, Nabi SAW ke depan. Tengah-tengah semayang tu Nabi ke depan. Sebab Nabi nak ambil nikmat syurga tu. Okay. Jadi macam rasa macam real sangat. Macam boleh petik buah kat syurga tu. Sampai gitu sekali. So Nabi SAW ke depan. Sampai gitu sekali. Dan bila diperlihatkan neraka, Nabi SAW ke belakang. Sampai jemaah yang dekat belakang tu pun ke belakang. Belakang belaka. Kan semayang berjemaah kan? Jadi bila Nabi ke belakang, yang belakang pun ke belakang. Yang belakang ke belakang. Sebab nampak neraka. Jadi takut. Jadi Nabi SAW pun sampai ke belakang, diriwayatkan. Waktu solat sunat gerhana tu. Dan waktu tu, kalau kita ingat hadis yang Nabi SAW ada cerita tentang Nabi nampak orang yang, orang perempuan yang masuk neraka kerana mengurung kucing. Kan? Tak bagi makan kucing tu kan? Ini hadisnya. Waktu solat gerhana yang Nabi nampak tu. Nabi nampak dalam neraka tu ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam api neraka kerana mengurung dan menyeksa apa, kucing dia. Kucing dia tersesa kerana tu. Okay. Ada tiga golongan yang Nabi SAW nampak waktu tu. Yang pertama, Nabi nampak orang yang apa namanya? Ada satu orang Arab jahiliyah yang memulakan syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi dia antara yang paling teruk disesa dalam neraka. Nabi nampak dia. Yang kedua adalah wanita tadi tu. Wanita yang seksa kucing tu. Dan yang ketiga, Nabi SAW nampak seorang yang mencuri ketika jemaah haji. Waktu jemaah haji zaman jahiliyah pun jemaah haji datang kan. Jadi diorang datang dan diorang mencuri harta orang yang pergi haji tu dengan kayu. Jadi dia pakai kayu, dia congkir. Orang kan tak perasan kan, dia pakai bah apa semua tu. Ada bag apa tu kan, bekas-bekas tu. Jadi dia ambil dengan kayu senyap-senyap, dia congkir macam itulah. Jadi selain ceritanya, hadis tu sebut menceritakan tentang Allahumma salli alaihi wasallam. Maknanya adanya golongan-golongan yang Nabi SAW nampak ketika solat gerhana di dalam api neraka. Nabi nampak mereka tu dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Okey, jadi selesai. Berkaitan dengan perkara-perkara. Okey, apa soalan? Tentang sedekah dan doa. Itu doa apa? Lepas tu, Kak Ustaz, kalau solat sendiri, khutbah tu nak macam mana? Kalau jemaah tu nak ambil teks khutbah tu, macam mana nak Google ke apa ke? Dia punya. Okey. Semua boleh. Yang pertamanya, sedekah. Sedekah, ada juga yang tanya tadi, apa kaitan sedekah dengan gerhana? Kat mana tadi tanya? Dekat Facebook rasanya tanya tadi. Ke kat IG ya? Rasanya kat Facebook. Ada seorang tanya, dia kata, Ustaz, ada apa kaitan sedekah dengan gerhana? Sebenarnya, kaitan sedekah dengan gerhana ni adalah kita bersedekah ni sebab kan Nabi SAW sendiri sebut, kalau matahari terbit daripada arah barat sekalipun, dekat tangan kita ni ada benih, kita cepat-cepat tanam. Maknanya kita buat amalan seberapa cepat. Bila kita fikirkan kalau berlakunya hari akhir, berlakunya kiamat, kalau berlakunya kiamat macam mana? Kita cepat-cepat bersedekah dan sebagainya. Dan kita terus nak menyucikan hati kita dengan bersedekah. Sebab sedekah ni kan salah satu, dia mensucikan harta dan juga sucikan kita punya diri, sucikan jiwa kita. Jadi kita pun bersedekah. Waktu tengok gerhana ni, kita tengok ni tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh hapuskan dunia ni bila-bila masa je. Matahari dengan bulan yang begitu besar tu, Allah Ta'ala boleh putarkan dia ikut ketetapan Allah Ta'ala. Kan? Yang kita biasa nampak bulan cantik, tiap-tiap malam sekali, boleh je tiba-tiba hilang. Matahari yang begitu dahsyat sekali menyinari, boleh saja tiba-tiba jadi gelap.
Jadi cepat-cepat kita bersedekah pada Allah, pada kerana Allah Subhanahu wa taala. So, sedekah nak bawa banyak sedekah, betul pula sedekah. Doa ada tak doa yang khusus? Sebenarnya doa apa saja doa. Sebab Nabi SAW sebut doalah. Jadi apa juga doa kita berdoa pada Allah Taala waktu tu. Dan khususnya adalah doa-doa yang antara waktu doa mustajab, betul. Jadi doalah apa yang ada kaitan dengan akhirat kita. Itu yang lebih besar sajalah. Doa yang ada kaitan dengan akhirat itu yang paling penting. Okey, lepas tu soalan yang kedua tadi khutbah. Kalau solat seorang tak payahlah khutbah. Okey. Khutbah ni untuk solat berjemaah. Kalau solat seorang kan khutbah ni bercakap seorang-seorang pula. Kan? wahai para apa dipanggil wahai kaum muslimin dan muslimat, yang tiba-tiba ada yang jawab ya saya sudah. Okey. Jadi tak payah khutbah. Kalau seorang-seorang tak payah khutbah eh. Kalau berjemaah pula, ada yang tanya khutbah tu nak dapat mana? Nanti saya yakin, bukanlah saya yakin, saya rasa khutbah tu akan diberikan. Nanti akan adalah link ke khutbah yang akan diberikan oleh pihak Jabatan Agama masing-masing. JAKIM, Jabatan Agama, memang biasanya mereka akan berikan link khutbah secara yang dalam PDF. Macam khutbah raya hari tu juga. Dan khutbah raya kan ada yang berbentuk PDF. So macam tu juga dengan khutbah gerhana. Tahun lepas ada. So insyaAllah tahun ni pun ada. Kalau tak ada pun boleh Google lah. Ada khutbah gerhana. Khutbah kalau ada gerhana. Nanti Ustaz share kat Josh, kan share kat Telegram juga. Senang orang dapat Telegram tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Dan ikut negeri masing-masing pun okay. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu. Ada soalan lagi tadi. Soalan ni bagus. Ustaz, kalau ABC nak buat amalan apa yang paling afdal? Kalau cuti, kalau tak dapat nak solat. So apa amalan yang paling afdal? Kita balik pada basic tadi. Kita ada sebutkan 6 perkara yang patut kita buat ketika mana gerhana. Kan? Tengok balik hadis tadi. Saya doa, sedekah, tulis nota ke? Nanti saya nak rujuk. Satu adalah berzikir dengan takut pada Allah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga istighfar. Yang keempat solat. Yang kelima berdoa. Yang keenam takbir. Yang ketujuh sedekah. Tujuh. Doa dua kali kita sebut. Doa dua kali kita sebut. Jadi enam lah, enam. Okay. Jadi enam. Kita rasa enam je tadi. Okay. Berzikir dengan takut pada Allah. Zikir dalam keadaan takut pada Allah. Yang kedua berdoa. Takut. Rasa takut dengan Allah Ta'ala kita. Perasaan tu datangkah perasaan takut pada Allah. Kata aku ni banyak dosa. Habis kalau tiba-tiba berlaku kiamat macam mana ya Allah. Aku ni macam mana. Kan? Kita rasa macam tu. Contoh-contoh macam. Siapa meniti rasa tak kisah zikir apa pun. Tak kisah zikir apa pun dalam keadaan rasa gerun pada Allah Ta'ala tu. Okey. Kemudian yang kedua doa. Doa pun kita kata tak kisah doa apa pun. Yang ketiga tapi kalau boleh biar doa-doa yang ada kaitan dengan akhirat kita lah. Yang paling afdalnya yang berkaitan dengan akhirat. Okey, kemudian yang ketiga adalah istighfar. Yang ketiga adalah istighfar. Seterusnya yang keempat sembahyang. Sembahyang baru tak boleh buat kan orang yang uzur. So tiga tadi dah boleh lah. So nombor empat ni orang yang uzur tak boleh buat. Yang kelima doa. Yang kelima takbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah Ta'ala. Yang keenam bersedekah. Okay. Dia Allah Akbar, kan? Jadi, bukan takbir raya kan? Bukan setiap takbir raya. Tak payah bentuk takbir raya. So, daripada tapi enam tu. Susunan dia tu Ustaz? Ataupun dia bukan susunan satu. Tak. Bukan ikut susunan. Mana-mana je. Dan kalau kita tengok 6 perkara tadi tu, maka kita akan dapati cuma satu saja orang yang uzur tak boleh buat, iaitu solat. Jadi lagi 5 semuanya boleh buat. Okey? Jadi jangan tinggalkanlah, jangan lepaskan peluang. Ustaz nak selis. Okay, seterusnya. Takut terlupa.
Satu soalan which is orang tengah buat juga sekarang. Mungkin ada yang tak puasa putih tadi sebab banyak yang macam Allah dah lepas subuh. Dah terlepas subuh baru nampak poster. Okay, macam mana kaedah sebenarnya boleh kita masukkan niat sunat putih tu? Anda kata hari ni ada yang tak puasa, besok baru dia nak start. Boleh niat puasa putih juga ke? Nak kena cukup 3 hari ke ataupun dia nak ambil satu boleh niat puasa putih tak? Ni ada orang... Puasa hari putih adalah puasa yang dibuat pada setiap hari, kita panggil hari 13, 14 dan 15. 13, 14, 15 setiap bulan. Kan, jadi kalau kita terlepas, kita tak buat pada 13, 14, 15, kita buat 14, 15, 16. Dia kena 3 hari juga. Tadi terlepas, dia puasa hari putih ni memang 3 hari. Puasa hari putih ni memang 3 hari. Okay, sebab dalam hadis, dalam hadis memang Nabi SAW sebut benda tu kan. Sahabat sebut, berpesan kepada aku, kekasihku, untuk jangan meninggalkan berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan. Kalau ada orang terlepas, okay, dah subuh baru tahu puasa putih, dia boleh tambah tak selepas waktu subuh sebelum? Boleh, selagi mana belum zuhur, selagi itu boleh. Okay. ABC perlu mandi sunat tak? Macam mana? ABC perlu mandi sunat tak? Tak perlulah. Mandi sunat, kalau dia nak hadir untuk solat gerhana tu, maka maknanya dia nak dengar khutbah contohnya kan, maka boleh untuk dia mandi. Oh, okey. Dia punya niat sahaja, aku mandi sunat gerhana bulan kena Allah Ta'ala. Dalam hati, sebab dalam waktu tu dah dekat toilet dah kan. Ya, yeah, dalam hati. Dua toilet, kalau nak niat berlapas, dua toilet sebelum masuk pintu tu lah. Tapi kalau dia tak ada nak pergi, dia tak ada nak menghadiri solat gerhana tu, tak ada lah. Tapi kalau dia tak solat gerhana, sebab dia ABC, tapi dia nak duduk dengan khutbah, nak bersama-sama dalam tu, boleh. Nak hadir lah, hadir. Nak hadir boleh lah. So, mandi tu sebenarnya sebab dia nak hadir tu. Bukan dia sama ada dia semayang ke tidak, tapi dia hadir tu sendiri. Kalau solat sunat raya, kalau orang dia tak boleh solat tapi dia hadir duduk dengan khutbah dekat masjid, dekat luar, dia boleh mandi sunat juga ke? Solat raya. Semayang raya, mandi semayang, bukan mandi semayang raya, mandi raya, disunatkan untuk semua, tak kisah sama ada dia sama ada dia semayang ataupun tidak. Okay. Solat sunat Jumaat. ABC. Okay. Mandi sunat tak? Mandi sunat Jumaat tak. Mandi sunat Jumaat dia untuk semayang Jumaat. So kalau tak pergi semayang Jumaat, dia tak ada mandi sunat. Ada beza dengan raya. Raya dia kerana hari raya tu sendiri, bukan kerana semayang raya. Walaupun dengan khutbah dekat rumah pun tak perlu solat sunat, mandi sunat. Malam Jumaat, Jumaat kerana solat sunat Jumaat, kerana solat fardu Jumaat. So solat Jumaat, maka mandi untuk pergi menunaikan solat Jumaat. Jadi oleh kerana tu, mandi tu hanya untuk orang yang pergi sembahyang Jumaat. Okay. Itu beza dia. Okay, lepas tu ada lagi soalan, banyak soalan ni pasal sembahyang gerhana. Ustaz Faizul tambah. Bagus. Terima kasih Ustaz Faizul. Ustaz Faizul, sahabat saya di Mesir ni. Gerhana menunjukkan tanda kebesaran Allah. Tanda akan berlaku kiamat. Orang mukmin akan ambil penting peristiwa ini. Betul. Kan, jadi orang yang beriman, dia tak ambil sekadar tengok dari sudut astronominya. Kan? Dia bukan tengok aja semata-mata dari sudut astronomi. Tapi dia sedar yang Allah Ta'ala adalah maha berkuasa. Jadi dia akan tunduk kepada Allah Ta'ala. Lepas tu soalan seterusnya, Nur Fatihah. Waktu baca surah lain tu boleh tengok mushaf ke Ustaz? Yang kita baca Fatihah, lepas tu surah. Lepas tu Fatihah, lepas tu surah. Oh, nama pun Fatihah juga ni yang tanya soalan. Okay. Jadi
lepas Fatihah boleh baca surah lain tu, tengok mushaf boleh, tak ada masalah. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, kita memang dibenarkan untuk pegang mushaf ataupun tengok mushaf ketika solat. Tak ada masalahnya. Ustaz, betul ke zaman dulu gahana ni jarang berlaku, sekarang ni makin kerap? Betul ya? Kena gahana macam baru je. Setahu saya tidak begitu. Memang daripada dulu pun memang gerhana biasa berlaku. Cumanya orang dulu communication tu dia kurang sikit. Jadi kalau gerhana tu macam sipi-sipi dan sebagainya tu kadang tak perasan, tak nampak. Kan? Ha, sekarang kita berhari-hari sebelum hari gerhana tu lagi dah diviralkan dekat internet dan sebagainya. Jadi kita pun terus, oh gerhana, gerhana, gerhana kan. Ha. Ustaz, kalau mandi sunat sebelum solat maghrib pun boleh kan? Boleh? Boleh juga. Kalau kata, puasa? Kalau ni soalan kat YouTube eh. Kalau puasa janganlah. Kalau puasa biar lepas maghrib lah. Kalau puasa, lepas maghrib baru mandi. Itu paling afdal. Kalau mandi juga sebelum maghrib tu boleh. Sebab niatnya adalah sebab nak pergi sembahyang gerhana. Kalau kita sembahyang kat masjid, mungkin kita tak sempat. Kalau kita lepas maghrib baru nak mandi. Kalau masjid buka lah, tapi sekarang masjid tutup kan. Kalau masjid buka, jadi kalau masjid buka, mungkin kita terpaksa juga mandi sunat tu sebelum maghrib. Walaupun kita puasa tak apalah, mandi sunat juga. Dan mandi sunat itu maknanya kalau termasuk air sekalipun tak batal puasa kita. Sebab apa? Mandi tu memang mandi yang disyariatkan. Bukan mandi saja-saja, mandi yang memang disyariatkan. Rasanya untuk siapa berpuasa dan ahli keluarga yang ramai, eh, dengan masa yang sangat singkat nak maghrib semua tu, mandi sebelum tu okey juga kan, tak menunggu. Especially betul? Kita ready supaya ready. Kalau tak, kalau contohnya kadang-kadang toilet pula berkongsi kan, berkongsi toilet. Nanti jadi kalau berada. Ada 6 orang dalam family, ada 6 orang dalam family tu ada 6 toilet, tak apalah. Rasanya untuk preparation supaya tenang kan, tak kelam kabut, yeah. Mandi sebelum pun okey kot. Okay, lagi Ustaz, ni pasal puasa hari putih. Ini tadi soalan tadi ni kot. Jadi boleh puasa hari putih 14-15. Dia sebenarnya puasa hari putih ni 13-14-15. Kalau terpaksa, kalau tertinggal, maka kita puasa lah 14-15-16. Tu kalau tertinggal, bukan maknanya saya saja eh. Kalau saya saja jangan buat macam tu. Saya saja buat 13-14-15. Boleh je tambah sikit lah kalau salah Ustaz betul kan. Dari tadi ada tanya macam mana cara niat kan. Puasa hari putih niat saja aku puasa sunat hari putih lah. Kalau nak kabur qada, dia macam okay saja aku puasa qada dan puasa sunat besok hari putih dan puasa sunat Syawal. Nanti hari Khamis lagi best. Dia ada 4 puasa kita boleh dapat. Saja aku puasa qada, puasa hari putih, puasa sunat Syawal dan puasa hari Khamis. Dan semalam ada komen dekat Instagram, boleh gabung ke? Ini biasalah, kita tak sempat nak buat live lagi kan. Dia sebenarnya macam ni. Pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i memang mengatakan tak boleh gabung. Kan? Memang jadi kita elakkan tu lebih bagus. Kalau kita boleh puasa qada dulu, lepas tu puasa 6, itu yang paling baguslah. Hanya kita keluar daripada khilaf tentulah yang paling baik. Tapi kalau tidak juga, kita boleh ambil pandangan ulama mazhab Syafi'i juga yang mengatakan kalau kita puasa qada pada bulan Syawal, tetap kita dapat juga pahala puasa pada bulan Syawal tu. Mantap, komputer goyang-goyang. Bukan sebab kajar pun kau. Bukan komputer. Dia, komputer ke phone tu? Phone kan? Phone. Tak okay. Adalah mantap komputer goyang. Okay, seterusnya ada yang tanya juga. Ni mungkin terlepas tadi kot. Panjangnya bacaan ketika rukuk, adakah sama bilangannya pada rukuk yang pertama? Tadi kita ada sebutkan tadi sebenarnya. Kalau nak yang paling panjang punya, macam ni. Ini paling panjangnya. Ini paling panjangnya. Iaitu kadar dia tu. Kadar 100 ayat. Bukan baca 100 ayat tu. Maksudnya tempoh dia lebih kurang macam tu. Lebih kurang 10 minit macam tu lah. Kan? Bacaan ketika rukuk. Rukuk yang pertama. Lepas tu nanti rukuk yang kedua, pendek sedikit. Rukuk yang ketiga, pendek lagi. Rukuk yang keempat, lagi pendek. Rukuk yang ketiga tu dah rakaat yang kedua lah. Rukuk yang keempat tu pun pada rakaat yang kedua lah. Okay, ni yang paling panjang kan kita sebut. Bukan mesti macam ni ya.
Kita kata ni paling panjang. Kalau ni paling sempurna lah, paling perfect sekali. Tapi kita tak larat, lengur, lutut dah tak larat, belakang pinggang pun dah tak larat dan sebagainya, lama-lama nak rokok kan. Jadi kita buat sekadar yang kita mampu lah. Macam tu lah. Rokok. Tapi kita dah sebut tadi kan, bacaan surah tu. Macam ni kan. Ni bacaan surah dia. Okay. Ada je masa okay. Nak mandi kena niat ke? Niat mandi solat. Macam mana? Gahana lah kan. Masa nak mandi kena niat tak? Untuk mandi gerhana ni. Mandi gerhana niat lah. Memang kena niat. Kalau tak niat dia jadi mandi biasa-biasa je lah. Dia jadi mandi apa? Dia jadi mandi saja-saja lah. Okay. Kalau kalau nak mandi sunat gerhana then kena niat lah mandi sunat gerhana. Dalam hati tu, maknanya kita kata mandi aku ni mandi sunat. Ni bukan mandi saya saja. Ada bezalah antara mandi saya saja dengan mandi sunat. Saya baru tahu malam ni tentang puasa hari putih tu. Jadi boleh saya mula esok tak untuk puasa putih tu? Boleh. Puasa 3 hari. Maknanya besok Rabu, Khamis, Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi boleh ke dia buat Rabu, Khamis, Jumaat dia tak puasa? Puasa Sabtu dia sambung. Boleh ke macam tu puasa putih? Dia selang. Dia tak. Puasa puasa hari putih ni sebenarnya dia 3 hari tu berturut-turut ikut kebanyakan ulama. Sebut 3 hari tu biar berturut-turut. Right, ada soalan okay, lagi. Ada lagi soalan lain. Banyak sebenarnya soalan sebenarnya ni. Okay. Dekat Facebook kita pun Masya Allah ramai yang bersama-sama dengan kita pun dah sebenarnya tadi lagi ramai. Dah makin kurang. Mungkin dah faham lah kot. Okay. Soalan pun banyak. Okay, boleh recap kot? Boleh recap lah. Dah 10.47 pun kita ni. Dah lama dah. Mari kita recap soalan. Kejap. Nak nota balik ke? Untuk tata cara. Kita letak ni tata cara. Tata cara. Yang ini. Okay. Cuba-cuba recap okay, balik. Kami cuba eh. Kejap kita filter dulu. Okay. Kita recap kepahaman eh. Okay. Kenapa oh, video dekat StreamYard tak ada eh? Oh, sorry. Okay. Daripada tadi tak ada. Baru ada balik. Okay. Ingat bermas banyak sangat. Okay. Okay. First, kita yang buat moderate tu, kita niat sahaja aku solat sunat khusuf. Ataupun sahaja aku solat sunat gerhana bulan. Okay. Sahaja aku solat sunat khusuf. Kalau tak tahu khusuf tak apa, tak apa. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan, 2 rakaat kena taklah. Itu dalam hati. Kalau bahasa Arab, usalli sunatan khusufi. Ru'atan ni lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku solat sunat gerhana bulan, 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Okay, Allahu Akbar. Okay, first, doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Sampai habis. Okay, lepas tu Al-Fatihah. Lepas Al-Fatihah, surah apa-apa ayat lazim yang moderate. Apa-apa surah. Contohnya Qul ya ayyuhal kafirun ke. Kalau tak tahu saya tahu Qul huwallahu ahad. Okey boleh, no problem. Qul huwallahu ahad boleh ya. Tak dengar suara? Dengar. Saya dengar. Sebab kita pakai earphone kot dan tak pakai. Kita dah slow ke kita buka ni? Okey. Halo. Dengar tak? Ni lebih kuat. Lebih kuat eh? Tapi macam masih mereka punya cover. Tak tahu. Kejap ustaz eh. Ada. Okey, dengar. Cakap dia kena kuatkan lah kot. Okey, boleh eh? Saya dengar dengan jelas. Alright. Kita sekali lagi. So, sekarang ni pay attention. Because kajian pun belajar, korang pun belajar, sesama-sama kita belajar. Kalau salah pun tak apa sebab besok dia punya practical dia. Okay, doke. Kita niat, usalli sunnatal khusufi ra'ataini lillahi ta'ala. Allah, dalam hati. Allah, dalam hati saja aku solat sunat gerhana, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baca doa iftitah. Apa doa dia? Allahu Akbar
kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard anifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasa macam guru papa pula. La, tak apa, ustaz nampak dia support tu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebab kita ada banyak level yang sedang menonton. Jadi kita ambil level yang sama dengan kita lah. Lepas tu baca Al-Fatihah. Okey, untuk solat gerhana bulan. Auzubillah minasyaitan rajim. Kita sedang untuk baca kuat. Gerhana matahari, baca pelan. Kan ustaz? So, auzubillah minasyaitan rajim, baca Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah tu tak apalah. Semua dah tahu kan? Dah baca Al-Fatihah. And then, baca kuat tu untuk solat jemaah. Maknanya imam lah yang kena baca kuat. Kalau seorang-seorang, baca sekadarnya. Itu untuk jemaah perempuan. Kalau seorang-seorang tak payah kuat lah kan? Itu confused. Bukan. Kalau seorang tu baca kuat juga. Kalau gerhana bulan tu kuat walaupun seorang-seorang. Gerhana bulan ada sunatkan kuat. Okay. Lepas tu, Al-Fatihah baca surah lazim. Maknanya apa-apa yang biasa lah, yang biasa kita senang baca. Dah baca tu, pilih lah yang panjang sikit. Surah yang paling panjang kita hafal. Kalau aku Allah Ahad paling panjang, okay. And then angkat takbir, Allah dah baca Allahu Akbar, rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Buatlah berapa lama yang kita nak buat. Contohnya nak ambil 10 ke, 20 ke, 30 ke. So kalau kita ada imam, kita follow je imam. Sepanjang tu kita tasbih je. Sebab ni kita nak agungkan Allah dan nak rasa kita takut. Sebab benda ni macam ni tanda-tanda kiamat kan. Dah dekat. Lepas dah tu, bangun balik. Bangun balik kita takbir lah. Sami Allahu liman takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah balik. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sekejap sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lepas tu surah kedua contoh apa-apa surah kita? Surah apa? Qul huwallah. Kita baca sama-sama. Kalau qul huwallah nanti tak cukup empat. Apa ni? Oh, dia kena kalau lain-lain Allah, surah. Nanti, bukanlah lain-lain surah tapi maknanya lagi bagus ni lain-lain kan lah. Dan yang paling bagus ikut susunan. Maknanya maksud ikut susunan tu adalah janganlah ke belakang ke depan. Maknanya biarlah yang awal dulu lepas tu baru yang ke belakang kan. Macam tu. Okay. Katakanlah tadi yang first kita sebelum rukuk tu kita ambil kuliah ayyuhal kafirun. So second kita ambil tabat yada sebelum ke selepas? Selepas. So lepas kuliah tabat yada boleh lah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia kalkalah yang besar kat situ. Kubra. Dia macam ada pos, dia macam ada macam tu. Jadi kalau kubra besar. Kan tabat yada abi lahabin wa tab. Ma amna anhu maluhu wa ma kasab. Macam tu juga kasab tak kan? Kasab. Tak. Kasab biasa je. Ba kalau biasa je. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Okey, selesai surah lazim tu. Allahu akbar, rukuk. Subhan
Subhana rabbil azim wa bihamdi buat apa? Buat panjang pun. Sami Allahu liman hamidah. Kalau nak panjang lagi, hamdan katiran rabbana liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd, hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Okey. Barulah sujud. Sujud tu baca biasa subhana rabbil ala wa bihamdi, subhana rabbil ala wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi pun boleh lah buat berapa banyak. Kalau nak letak target sebab tak tahu apa, mungkin tengok kemampuan. Mungkin 10-10-10, mak ayah rukuk 10, tasbih 20 ke lipas lah supaya imam tu taklah aku kejap panjang. Jadi mak buka belakang tak konsisten. Planning siap-siap berapa? 10 ke 20 ke 30 lah macam tu, setiap daripada pergerakan. Pada sujud, kita apa tu? Duduk antara dua sujud. Apa baca rupa dah? Bobby Fili. Tak semayang tu lupa. Rabbi Fili wa hamni wa jibunni wa rafa'ni wa rzuqni wa hadini wa afini wa fa'ini. Sujud lagi sekali macam biasa. Subhana rabbi ala wa bihamdi. Subhana rabbi ala wa bihamdi. Subhana rabbi ala wa bihamdi. Naik balik. Allahu akbar. Rakaat kedua. Baru rakaat kedua. Ulang sama macam first rakaat. Al-Fatihah, surah lazim, rukuk, takbir balik Allahu Akbar. Al-Fatihah, surah lazim, rukuk, barulah i'tidal. I'tidal dulu kan? Baru sujud lah kan? I'tidal dulu. I'tidal dulu baru sujud. Bangun dulu. Pada rukuk, sujud terus. Ya, i'tidal baru sujud, duduk di antara dua sujud, sujud balik. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehlah belajar kat sini alalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia macam mana nak pandang kiri kanan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi ataupun assalamualaikum warahmatullahi. Mana satu? Yang nak pusing dulu baru sebut pun masih lagi sah. Buat langsung tak pusing pun sah. Sebab pusing tu sunat. Yang penting bacanya betul. Assalamualaikum. Bukan salamualaikum. Tapi assalamualaikum. So assalamualaikum warahmatullahi. Baru pusing. Itu yang paling baik lah. Yang paling baik adalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Kalau pusing dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Semayang sah. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi. Baru pusing. Pun sah. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi tunggu bangun. Langsung tak pusing. Okey, pun sah. Okey. Tapi yang paling afdal adalah assalamualaikum warahmatullahi. Okey. So selesai tadi dan cara baca yang panjang yang ya. Yeah. Tukar suara sebab macam takut tak dengar. Okay. Kalau yang macam tahiyat akhir tu yang nak angkat syahadah tu kena apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah baru angkat. Rasulullah turun kata apa sampai habis terus. Sampai habis. Bila nak bagi salam baru turunkan. Okey. Dr. Fatin tanya soalan berkaitan dengan sembahyang gerhana. Tadi kita dah jawab. Cuma dia terlepas, dia kata. Mandi sunat tu lepas tunaikan solat maghrib ke sebelum solat sunat gerhana ke atau boleh mandi sunat sebelum solat maghrib? Okey. Boleh mandi sunat sebelum solat maghrib. Sebab lepas solat maghrib nak terus sembahyang gerhana kan. Jadi mandi sunat tu boleh dibuat sebelum sembahyang maghrib. Untuk jadi cepatkan kita punya pergerakan tu. Boleh. InsyaAllah. Gerhana bulan jangkaannya 7 malam. Dekat betul 7.19. 7 malam, 7.17. 7.19. 8.52. Habis 8, berapa tadi dah lupa dah. 8.52 ya, Ustaz? Saya pun dah lupa dah. 8.52, betul. 8.52. Barakah ilmu malam ni, masya-Allah. Amin. Ada. Okay, amin. Ni Kak Jan nak tanya, korang clear tak solat tu sebab besok nak praktikal ni? Supaya biar kita semua seronok. Buat ni macam tak sabar-sabar. Gelap bersama-sama. Allahu Akbar. Okay, faham.
orang jelas tata cara pandu solat. Tapi dia ada satu cara. Satu caranya adalah kamera saya ini saya gelakkan sikit. Ah, baik. Saya gelakkan sikit. Okey. Kelihatan alhamdulillah. Aku sedih kat sini. Kenapa pasal apa yang kita boleh doa yang sesuai. Kita recap pula. Okey. Ada 6 perkara yang kita kena buat bila solat, bila gerhana bulan ni datang. Okey. Satu. Berzikir dengan keadaan yang sangat takut. Maknanya takut ya Allah kiamat dah dekat. So, kita kalau boleh berzikir sampai menitis dah aiman. Contoh, kita boleh zikir macam kita tak tahu nak zikir apa ni. Kita pun ya Allah, 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 ya Allah. Okay, lebih kurang jauh. Sebab ada soalan, kiranya rukaan kedua perlu baca dua kali. Al-Fatihah dan surat lazim ke betul? Dia ulang benda sama je. Macam first. Okay. Oh, khutbah bila nak baca ustaz? Khutbah selepas solat. Khutbah dua kali selepas solat. Dua kali khutbah selepas solat. Khutbah dua kali. Itu maknanya. Khutbah pertama, lepas tu duduk. Khutbah kedua. Imam tu lah. Khatib tu lah. Iya. Khatib tu lah. Kita kau beramai-ramai pula. Okay. Ah, yeah. Kedua adalah berdoa. Pertama adalah zikir dalam keadaan rasa takut Allah. Yang kedua doa. Doa yang ada kaitan dengan akhirat. Okey. Yang istighfar. Yang ketiga istighfar. Okey. Yang astagfirullah, astagfirullah. Yang keempat, solat sunat. Takbir. Dan yang keenam, jangan dilupakan, bersedekah. Betul. Okey, ada soalan. Ustaz, kalau dekat Sabah, waktu solat tu gerhana bulan start bila? Sama juga. Kan? Waktu gerhana bulan tu 7.19. Walaupun dekat Sabah mungkin dah dekat Isyak dah waktu tu kan. So, 7.19. Dan habis 8.52 juga. Sama. Lepas tu tadi ada satu sedekah bentuk macam mana? Sedekah apa-apa je tak apa. Kita online pun boleh, nak sedekah untuk Palestin pun boleh, nak sedekah untuk orang susah mana-mana yang ada dekat dengan kita, jauh dari kita, yang paling afdal adalah keluarga kita sendiri, kan? Dan seterusnya lah. Lepas tu okey, ada yang tanya, ustaz, kalau baca surah lazim lebih daripada satu surah, kalau nak bagi panjang, contohnya lepas Fatihah kita baca dua atau tiga surah baru rukuk. Cantik. Ini yang kita sebutkan juga tadi, surah Al-Baqarah atau yang sama panjang dengannya, kan? Maknanya kalau hampir tiga juzuk, kan, hampir tiga juzuk tu boleh je baca juzuk 20, 21, 22 contohnya, pun boleh juga. Dia jadi lebih kuat. Ataupun baca surah lazim tu banyak-banyak, kalau tak dapat pun sampai macam Baqarah tu, tapi baca panjang. So mungkin dia baca 2-3 surah ayat lazim, kan, yang mana dia hafal Wadduha, lepas tu Alam Nashrah contohnya, kan, dia hafal yang tu, jadi dia baca yang tu. Berdiri yang pertama, nanti berdiri yang kedua dia baca pula mana surah yang dia hafal. So 2-3 surah, 2-3 surah, 2-3 surah, itu pun cantik untuk panjangkan. Lepas tu ustaz, kalau jemaah perempuan baca kuat sekadarnya, kalau solat sendirian baca kuat juga ke? Sekadarnya lah, kan? Sekadarnya baca kuat tu, betul. Lepas tu Cikgu Syairan tanya, kalau nak buka mushaf qiyam lagi baik atau surah pendek tapi hafal untuk solat sunat gerhana ni? Lebih baik panjang. So walaupun buka mushaf, kan, yang pentingnya yang lebih baiknya adalah panjang. So kalau panjang tu memerlukan kita buka mushaf, buka mushaf supaya kita dapat panjangkan solat sunat gerhana tu.
Boleh sedekah dengan kata lisan. Saya terpaksa ulang balik sebab dekat Facebook korang dah tak ada kan. Jadi saya kena ulang balik. Sedekah dengan dalam kata lisan, sedekah dengan percakapan yang baik, senyum kan, sedekah senyum, sedekah buat benda baik pun jadi sedekah juga. Tapi yang dimaksudkan ke sini lebihnya sedekah dengan duit lah, kalau kita mampu. So sedekahlah dengan harta benda kita. Malam esok tu Ustaz, malam gerhana atau sebelumnya atau selepasnya, waktu gerhana tu sendiri, waktu gerhana tu sendiri kita banyakkan bersedekah. Okey. Jadi rasanya cukup setakat tu, sebab panjang dah ni. Nanti kita nak save. Nanti dia jadi terlampau panjang, nanti orang nak cari point nanti susah juga kalau nak forward. Kan? Jadi tadi pun dah wrap up balik, Ijang dan Ika dah wrapkan balik. Elok, benda yang perlu kita buat esok adalah zikir dan rasa takut pada Allah, yang kedua berdoa, yang ketiga istighfar, yang keempat solat sunat, yang kelima takbir, yang keenam sedekah. Solat sunat tu pula kita kata didahului dengan mandi sunat dulu, lepas tu solat sunat 2 rakaat. Cara solat sunat tu kita dah sebutkan dan kita akan letakkan juga dekat poster nanti insyaAllah. Yang ketiganya khutbah, kan? Disunatkan khutbah, 2 kali khutbah kalau semayang itu berjemaah, dan memang disunatkan solat itu secara berjemaah. Dan last kali kita nak sebutkan adalah kita ingat bila berlakunya gerhana, dia bukan waktu yang untuk kita enjoy, rasa happy-happy dan sebagainya, tetapi sepatutnya mengingatkan kita kepada kebesaran Allah dan mengingatkan kita kepada hari akhirat yang akan datang, hari kiamat yang akan datang. Dan hari akhirat, kita sedarkan diri kita bahawasanya kiamat itu akan datang pada bila-bila masa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersedia apabila berlakunya hari kiamat, ataupun mudah-mudahan Allah matikan kita sebelum hari kiamat sebenarnya, supaya kita kita mati dalam keadaan beriman dan kita rasa sangat takut apa yang akan berlaku pada hari kiamat tu. Jadi rasanya cukup setakat tu insyaAllah untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada semua. Esok mudah-mudahan kita dapat amalkan. Mudah-mudahan dapat amalkan besok. Mudah-mudahan dapat disebarkan juga. Dan mudah-mudahan kita dapat kesedaran hati kita ni betul-betul rasa tunduk pada Allah Ta'ala dan rasa takut betul-betul pada Allah Ta'ala. Bukan saja pada waktu gerhana tu, tapi juga pada waktu-waktu yang lain. Berterusan dah hati kita ni selalu rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi saya rasa ada lagi satu soalan saya teringat. Ada satu soalan yang tapi saya dah tak sempat dah nak tekan sebab dia dah pergi nak atas sekali dah. Jadi tak apalah. Mana yang tak sempat kita jawab tu minta maaf sangat-sangat. Oh ni, kalau contoh sembahyang panjang tu bila selesai rakaat kedua dah habis waktu gerhana macam mana? Jadi tu tak ada masalah lah. Cuba untuk habiskan sebelum habis gerhana. Tapi ialah kita tengah sembahyang, kadang kita pun tak perasan kan. Sebenarnya waktu gerhana panjang. Tadi saya tengok waktu gerhana tu sebenarnya panjang, bukan sampai 8:52 pun. Sebenarnya panjang. So don't worry. Kan, sebenarnya gerhana tu sampai 9:49 malam. Kan? Kalau ikutkan. So don't worry lah. Okay. Jadi cukup setakat tu insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada Ijah dan Ika bersama-sama pada malam ni. Dan kita sudahi dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima'allamtana, rabbi'allimna ladhi yanfa'una, rabbifaqihna wafaqih ahlana, waqarabatin lana fi dinina ma'ahlil kutri unsa wadhakar, rabbiwafiqna wafiqhum lima tartadika ulama fi'lan karama, warizukil kulla halalan da'ima, wa akhilla atkiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birida minkal ayun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun, waghfir wastur anta akram man satar, wa salatullahi taqshal al-mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnas shifa ala al-ahli al-kiram al-shurafa wa ala sahbil masabih al-gurar. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته